Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa jumlah penduduk Kota Tanjung Balai sebanyak 179.165 jiwa, yang mana laki-laki sebanyak 90.692 dan perempuan sebanyak 88.472. Dan Tanjung Balai memiliki 6 kecamatan dan 31 kelurahan, yang mana nanti kita jelaskan setiap kecamatan itu mempunyai kelurahannya masing-masing. Yuk, cek di sound. Yang pertama, Kecamatan Tanjung Balai Selatan. Kecamatan Tanjung Balai Selatan terbagi menjadi 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Indra Sakti, Kelurahan Perwira, Kelurahan Karya, Kelurahan Tanjung Balai Kota 1, Kelurahan Tanjung Balai Kota 2, dan Kelurahan Pantai Burung. Yang berikutnya, ada Kecamatan Tanjung Balai Utara. Yuk kita lihat kelurahannya apa saja. Di Kecamatan Tanjung Balai Utara terdiri dari 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Sejahtera, ada Kelurahan Kuala Silo Bestari, Kelurahan Tanjung Balai Kota 3, Kelurahan Tanjung Balai Kota 4, dan Kelurahan Mata Halasan. Dan yang ketiga, kita masuk ke Kecamatan Seitualang Raso yang terdiri dari 5 kelurahan. Apa saja, yuk kita lihat. Di Kecamatan Seitualang Raso terdiri dari Kelurahan Keramat Kubah, Kelurahan Muara Sentosa, Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Seiraja, dan Kelurahan Sumbersari. Ya, itu tadi kelurahan di Kecamatan Seitualang Raso. Selanjutnya kita masuk ke Kecamatan Teluk Nibung. Terus kelurahannya di sini ada 5 kelurahan. Yang pertama, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kelurahan Pematang Pasir, Kelurahan Perjuangan, dan Kelurahan Seimerbau. Selanjutnya di nomor 5 ada Kecamatan Datuk Bandar. Ya, Datuk Bandar juga terdiri dari 5 kelurahan. Apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama, Kelurahan Pantai Johor. Kedua, Kelurahan Gading, Kelurahan Pahang, Kelurahan Sijambi, dan Kelurahan Sirantau. Ya. Berikutnya, nomor 6, ada Kecamatan Datuk Bandar Timur. Datuk Bandar Timur ini juga terdiri dari 5 kelurahan. Apa saja, yaitu yang pertama, Kelurahan Bunga Tanjung, Kelurahan Pulau Simardan, Kelurahan Selat Lancang, Kelurahan Semula Jadi, dan terakhir Kelurahan Selat Tanjung Medan. Oke. Itu tadi informasi dari saya, semoga bermanfaat, dan saksikan video-video selanjutnya. Terima kasih.